Salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta mendapatkan sertifikasi gedung ramah lingkungan, yakni Excellent in Design for Greater Efficiencies atau EDGE. Penghargaan didapat atas komitmennya dalam pengelolaan efisiensi energi dan sumber daya lingkungan. Mall Kota Casablanca Kuningan Jakarta Selatan berhasil mendapatkan sertifikasi gedung ramah lingkungan, yakni Excellent in Design for Greater Efficiencies atau EDGE, yang diberikan oleh IFC atau International Finance Corporation, sebuah lembaga yang mengeluarkan sertifikasi standar bangunan ramah lingkungan. Penghargaan yang didapat Mall Kota Casablanca ini karena komitmennya untuk mengurangi dampak permasalahan lingkungan secara keseluruhan dari aspek operasional. Dengan penganugerahan sertifikat ini, Mall Kota Casablanca menjadi pusat perbelanjaan yang memenuhi standar bangunan hijau ramah lingkungan. Untuk Mall Kota Casablanca dipilih EDGE. EDGE adalah sertifikasi bangunan hijau dari IFC. Nah, dengan komitmen Mall Kota Casablanca ini, mereka kemudian melakukan pendaftaran untuk dilakukan sertifikasi, di mana untuk mendapatkan sertifikasi itu harus melalui proses verifikasi dan audit yang cukup stringent. Penghargaan ini membuat para para tenant, para pengunjung yakin bahwa Kota Casablanca ini concern dengan keadaan situasi iklim sekarang. Kalau sekarang ini kita lihat iklimnya kan makin aneh-aneh jauh. Kita harus memperbaiki itu. Atas raihan penghargaan ini, Mall Kota Casablanca berkomitmen untuk terus berupaya dalam mencegah pemanasan global dengan penggunaan material yang efisien untuk penghematan energi. Dari Jakarta, Moharlin Aingus melaporkan.